Nekat, MN seorang siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 3 Yogyakarta panjat tower sekolah setinggi 16 meter. Sontak peristiwa yang terekam video amatir ini membuat gaduh siswa lainnya, juga guru sekolah. Diduga siswa ini hendak akhir hidupnya karena depresi, masalah asmara, dan masalah keluarga. Saat peristiwa terjadi, seorang siswi mencoba membujuk serta menenangkan MN melalui pengeras suara. Setelah satu jam berada di atas tower, MN akhirnya turun. Ia kemudian dibawa ke ruangan sekolah untuk diperiksa kesehatannya. Itu kebetulan kelas meeting ya. Tengahnya kelas meeting itu anak-anak nyanyi gitu kan. Nyanyi, kemudian tiba-tiba ketika kita lagi nyanyi, itu kok ada yang manjat tower sudah di atas, kemudian berhenti. Kemudian anak-anak heboh, anak yang manjat tower kan dikhawatirkan, khawatir terjatuh karena towernya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Nah, setelah dibujuk-bujuk itu kok belum mau turun. Pihak sekolah merasa kecolongan dan ke depan akan lakukan pengawasan lebih ke para siswa-siswinya agar peristiwa serupa tak terulang. Andreas Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.